Ya habis. Ayah, spidolnya habis. Jangan dibuang dulu ya. Ternyata spidol bekas ini bisa kita jadikan mainan. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys biar tambah kreatif. Oke, yang pertama-tama kalian siapkan spidol bekasnya ya. Yang kalian butuhkan yaitu yang bagian tutupnya teman-teman. Cara bermainnya seperti ini ya. Tutup spidol ini, kalian tiup ya yang bagian ujung ini teman-teman. Cara meniupnya seperti ini ya. Keren kan? Kita coba sekali lagi ya. Semoga bermanfaat ya. Mantap.